Halo rekan-rekan DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai Anda semua dalam channel Tema Hendrik Emmanuel. Saya selalu berharap Anda selalu sehat, kuat, dan sukses ya. Itu doa saya, teman-teman. Saya minta maaf kali ini saya nggak ada di tempat biasanya. Sore tadi saya agak sibuk. Jadi saya hanya bisa menjumpai teman-teman dari tempat ini ya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjumpai teman-teman VTuber, memberikan support, dorongan buat Anda semua ya. Sambil kita membeli sesuatu yang bisa dimakan ya teman-teman, snack untuk sebentar malam. Saya ingin menyampaikan sesuatu ya dari video kali ini di dalam channel, di grup-grup saya khususnya yang saya sudah mengatakan kepada Anda semua bahwa setiap grup itu, kita punya grup itu punya etika teman-teman ya. Jadi kalau Anda tidak mengerti dan melanggar aturan di grup-grup DHI ya, maka ada konsekuensinya ya, ada aturannya juga. Bukan berarti saya nggak punya hati dan lain-lain teman-teman, bukan. Kita semua masing-masing punya bisnis dan kita masing-masing punya aturan dalam setiap grup-grup. Itu sebabnya kita harus saling menghargai etika ya. Jadi jangan cari masalah teman-teman kalau mau jangan justru ingin mencari-cari masalah menurut saya ya. Nah ini kan sesuatu hal yang kurang enak lah. Saya menghargai teman-teman semua ya yang tidak sepaham dengan saya. Tetapi mari kita saling menghargai dalam artian kita mengerti etika di dalam setiap grup-grup ya, baik itu grup VTube, grup SCW ya. Kita saling menghargai teman-teman. Saya pun banyak grup beberapa aplikasi, tapi masing-masing ada porsinya ya. Tidak serta-merta kita yang pegang kendali, maka kita senangnya untuk membagikan sesuatu di grup itu. Kita harus punya etika ya, teman-teman ya. Jadi ya itu yang saya harapkan buat teman-teman semua, untuk kita saling menghargai lah etika ya. Kita tahu etika teman-teman. Yakul ya teman-teman ya. Kita coba cari snack dulu untuk si kecil. Astor masih ada di rumah. Jadi kita sambil belanja aja ya teman-teman ya. Menggunakan waktu yang ada. Kalau istilah orang sambil menyelam minum air. Tapi kalau kebanyakan air dan air yang tidak masak juga, air mentah, bisa gawat ya. Ini kali ya. Kustas ini apa ya. Lalu apa lagi ya? Wafer. Iya, teman-teman ya. Sebenarnya itu sih yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang melihat video saya malam hari ini. Sekaligus ingin menyampaikan kepada para VTuber untuk tetap sabar, setia ya. Jaga hati para VTuber, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut dan itu mendatangkan kerugian buat diri Anda sendiri ya teman-teman. Dan
banyak sekali juga isu-isu yang di luar sana, khususnya yang ditimbulkan oleh ya orang-orang tidak senang dengan kita. Intinya buat teman-teman VTuber, kita harus bijak dalam memilah setiap informasi, ya. Sebelum kita mempercayai teman-teman, ya. Jadi kita harus bijak, khususnya Anda yang menantikan dan mengharapkan VTube. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tetap percaya kepada manajemen. Ya. Kita percaya bahwa manajemen terus melakukan upaya yang terbaik untuk membuat VTube ini bisa cemerlang lagi di Indonesia, teman-teman, ya. Saya rasa itu aja pesan yang saya sampaikan kali ini. Cukup ya teman-teman ya. Anda bisa terus mendukung dan mensupport saya dalam channel-channel saya, teman-teman. Kita saling support. Apalagi ini kalau di tempat belanja teman-teman kadang-kadang bingung mau beli apa ya. Jadi mutar-mutar saja. Saya lagi cari buah Vita di mana ya? Buah Vita di mana? Ya? Ya cukup ya teman-teman ya belanja ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman VTuber, teman-teman DHI dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Tetap dukung channel saya. Saya minta maaf sekali lagi, saya harus membuat vlog sambil ada di mana ya? Di Alfamart teman-teman ya. Karena saya pikir kalau saya nggak buat jam ini, saya nggak punya waktu lagi untuk membuat video di rumah. Oke, teman-teman. Sukses buat Anda semua. Salam.